jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari. Beri senyuman yang paling engkau kata kudus. Ya. Beri senyuman yang paling indah buat Bapa surga. Ya. Silakan. Kalian mau siap hari ini? Amin. Ya, oke. Nah, kita sudah mengikuti beberapa sesi, yaitu sesi pertama. Coba lihat yang paling sana. Yesus aku percaya. Sesi yang kedua, Yesus juru selamatku. Sesi yang ketiga, ku pegang janji Tuhan. Sesi yang keempat, menang bersama Yesus. Sesi yang kelima, ceritakan kasih Tuhan. Pas yang lima jari, coba jarinya. Ya, coba kita hafalkan. Yesus aku percaya, cepol dulu dong, ya. Yesus aku percaya, Yesus juru selamatku. Cari tengah. Ku pegang janji Tuhan, menang bersama Yesus, ceritakan kasih Tuhan. Yuk, kita mau ulangi ayat hafalan selama 5 session, ya. Yesus aku percaya, namanya apa? Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Sekali, Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oke, sesi dua. Sesi dua, Yesus juru selamatku. Ada polanya. Y-nya gini ya, dulu ya, misalnya y-nya. Yohanes, tiga kumis ya. 3 ayat 16. Lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karenanya tepuk ini ya, satu dari ya. Karena sama-sama. Karena mati seketika. Oke. Nah, sopir truk ini
melarikan diri siapa ke orang lain. Mumpung belum dihakimi masa, pergi dulu. Nah, tiga orang ini, yang dua orang ini adalah tukang jualan es jus. Tukang jualan es jus di pinggir jalan. Kayak bikin es jus. Oh.
Maukah kalian bersaksi di pengadilan? Wah, apa enggak saya ambil kok. Berani itu saya lihat sendiri kok. Kalau Anda jadi saksi yang ketiga berani enggak? Enggak berani sih lah ya, Pak. Terima kasih silakan duduk. Kamu tak mati. Ya silakan duduk, silakan duduk. Menurut kalian, dua orang penjual air jus ini kok berani berapa ya? Saksi karena dia melihat sendiri. Kalau dia nggak lihat sendiri, mahasiswi pulang ke kelasnya cerita mantan kelasnya, wih, tadi terjadi kecelakaan loh. Kecelakaannya terjadinya piye? Kata aku gak lihat toh. Cuma lihat ada dua orang mati di situ, ada polisi nanya-nanya, ada wartawan foto-foto gitu ya. Tapi aku nggak lihat sendiri. Kok kamu cerita? Gak bisa, aku gak bisa cerita orang aku lewatnya sudah telat, peristiwanya sudah selesai, baru aku lewat kok. Nah, kalau kalian ingin menjadi saksinya Yesus, bersaksi tentang Yesus, kalian sendiri harus mengalami siapakah Yesus itu dalam hidup kalian. Misalnya, Bu Grace pernah disembuhkan dari sakit kaki ini, maka bisa bersaksi pada orang yang sedang sakit bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Misalnya, Bu Grace itu waktu ulangan kesulitan lupa yang tidak pernah dipelajari, diingatkan sama Roh Kudus sama Tuhan. Cara mengerjakannya itu gini, bukan berarti malas gak belajar, tetap belajar, tapi ada yang lupa diingatkan. Maka Allah ketemu sama